Oke, kita tes baterai Dynasty yang sudah hampir satu semester kita pakai. Kondisinya seperti apa ya? Apakah CCA-nya ngedrop atau ada perubahan gitu ya? Tadi sih voltage ketika jam 9 itu masih di 12,6 ya, atau 12,4 lah dari keempat baterai paralel ini. Kita tes baterai yang nomor satu nih. Ini jadi kali kedua gitu ya saya pakai Dynasty. Sebelumnya 100 AH, ini 120 AH. Nah, yang 100 AH dulu memang si CCA-nya juga tinggi banget ya, bisa di atas 800.000. Nah, ini kemarin CCA yang ketiga itu bagus banget. IR-nya juga di bawah 3 ya. Betul-betul kalau standar aki katanya sih IR-nya pilih yang kecil, di rating 3 sampai 5 itu termasuk IR yang bagus. Kemudian CCA-nya di atas 600, 700. Kalau dapat yang 800 seperti ini, wah rezeki banget. Katanya para sultan PLTS ya, kayak kata para senior. Nanti SOH, SOC mah itu tergantung dari kondisi charging gitu ya. Nah, kemarin case-nya adalah ketika udah di charge, SOC-nya udah di atas 90%, 100%, SOH-nya nggak naik-naik ya, di bawah 50. Makanya saya minta, udah deh diganti aja biar itu apa namanya, kita dapat yang barang yang mantap. Kita tes ya, ini hasil apa namanya, kiriman yang baru lagi. Baterai tes dia pakai gel boleh dah. Apakah ini tipe gel ya? CCA-nya saya turun, salah. CCA karena ini 120 ampere, saya pakai di rate-nya 600. Ini tipenya sih bukan gel ya, nggak apa ya, AGM atau apa lah, atau gel. Nah, lihat nih, 1300 CCA-nya, IR-nya 2,1. Ini bagus banget gitu kalau menurut hasil si aki tester. Kalau CCA di atas 1000 itu udah luar biasa ya untuk aki 100 ampere. Ini 120 ampere. Saya pakai testing lagi, pakai yang AGM ini ya. LED. Nah, nanti hasilnya biasanya memang beda input baterai type. Hasil pengecekannya agak sedikit beda juga. Nah, ini agak turun 1100, tapi di 1100 aja ini udah luar biasa. Oke, kita akan cek setelah 4-5 bulan kita gunakan si aki Dynasty ya. Dynasty ini kira-kira kondisi SOH-nya seperti apa, berapa persen lagi ya. Ini jumpernya udah saya buka, 1, 2, 3. Kalau paralel nih agak boros jumper ya. Nanti kita cek satu-satu nih kondisinya seperti apa ya. Perkiraan saya sih kalau masih di atas
atau indikatornya good baterai, berarti penggunaan baterainya udah on the track gitu ya. Biasanya dulu 2-3 bulan nih aki udah problem. Oke, kita cek dulu aki yang 1, 2, 3, 4. Oke, kita tes baterai Dynasty yang sudah hampir 1 semester kita pakai. Kondisinya seperti apa ya? Apakah CCA-nya ngedrop atau ada perubahan gitu ya? Tadi sih voltage ketika jam 9 itu masih di 12.6 ya, atau 12.4 lah, dari keempat baterai paralel ini. Kita tes baterai yang nomor 1 nih, baterai tes. Kita pakai AGM CCA karena ini 120 AH, saya pakai yang 600. Testing baterai pertama. Wow, CCA-nya masih 749 ya. Masih oke nih. SOH-nya 100%, charge-nya 99%, 12.7 ternyata ini. Kondisi si baterai nomor 1 nih. 12.7 berarti ini ada yang mungkin salah satunya nih jomplang ya. Karena tadi secara keseluruhan rangkaian itu 12.6. Sekalian aja nih kita kasih tanda di bulan Agustus SOH-nya masih 100%, CCA 749, resistennya 3.7, 12.7. Buat sekalian aja nih kita kasih tanda di bulan Agustus SOH-nya masih 100%, CCA 749, resistennya 3.7, 12.7. Buat iseng.